السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان. اما بعد فان اسبق الحديث في كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى في هذه الليل نستطيع النجمة في هذا المكان لتعليم السنة Alladhi allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini kita berkumpul dan dipertemukan oleh Allah untuk mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari agama kita yang diajarkan oleh para ulama ya dan diantara apa yang mereka Ajarkan kepada kita adalah mempelajari akhlak dan adab para pendahulu kita. Tidaklah ada kebaikan kecuali mereka adalah orang-orang yang mendahului kita di dalam mengamalkan kebaikan tersebut, dan tidaklah ada kejelekan kecuali mereka adalah orang-orang pertama yang meninggalkan kejelekan itu dan mencontohkannya kepada kita, supaya kita juga meninggalkannya. Maka insya Allah, pada malam hari ini kita akan berkisah kembali tentang rasa takut para ulama salaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebiasaan mereka menangis, menangisi kesalahan dan dosa-dosa mereka, dan juga khawatirnya mereka akan adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saja menimpa mereka. Kisah yang indah disebutkan oleh penulis ya yaitu kisah dari Muhawwal disebutkan Wa'an an Muhawwalin kal dari Muhawwal dia mengatakan nama beliau adalah Muhawwal bin Roshid ya Muhawwal bin Rashid dan beliau meninggal di awal pemerintahan khilafah Abu Ja'far dia mengatakan ja'ani buhaimun al-ijli telah datang kepadaku Buhaimun Buhaim al-Ijli Yauman pada suatu malam atau pada suatu hari Buhaim ini terkenal sebagai seorang abid yang ahli ibadah Buhaim al-Ijli al-Abid dan beliau diberikan gelar kunyah dengan Abu Bakar. Makanya nanti ada disebutkan Abu Bakar. Kita kita heran ini Abu Bakar dari mana ini? Padahal Abu Bakar adalah kunyahnya Buhaim al-Ijli. Tayib, Al-Ijli, al-Abid yang diberikan kunya atau digelari dengan Abu Bakar yang meninggal pada tahun 206 Hijriah. Nah, beliau adalah seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau banyak menangis. Beliau ini adalah orang yang khusyuk dalam ibadah sehingga beliau banyak menangis. Tayib, karena ibadah yang dia lakukan karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka beliau menangis. Nah, suatu hari Buhaim mendatangi Muhawwal. Ya. Maka Buhaim mengatakan kepada Muhawwal faqala li maka Buhaim Abu Bakar mengatakan kepadaku, ya ta'lamu li rajulan min jiranika au ikhwanika yuridul hajja tarwahu yurafiquni. Katanya, wahai Mohawal, kamu mungkin tahu Atau bisa memberitahu Kepadaku seorang Dari tetanggamu atau Temanmu Yang ingin untuk pergi haji Dan engkau Ridho dia menemaniku Untuk pergi haji Jadi ceritanya Buhai mencari teman Teman untuk pergi haji Ya teman untuk pergi haji Siapa tahu ada eh, Saudara atau Tetangga dari muhawal ini yang mau juga pergi haji artinya sama-sama sekalian kita pergi haji sama-sama ya seperti itu ya kul tuh maka kata muhawal ya saya berkata nam ya saya akan carikan nanti orangnya ya jadi muhawal sudah bayang-bayangkan sudah diincar-incar ini orangnya nanti ini saya mencari ya maka dia mengatakan nam fadhhab tu ila rajulin minal Minal hayi. Lalu aku kemudian mendatangi seseorang seorang yang ada di kampung ya di, di pedalaman di kampung lahu solahun wadinun. orang itu memiliki kesolehan dan memiliki agama yang baik ya kan memiliki kesolehan dan memiliki agama yang yang baik nah ini tentunya ya kalau kita carikan teman kita seorang teman juga carikan yang baik jangan seorang teman yang tidak ada perhatian kepada agama ya carikan teman-teman yang baik gitu ya Baik, Jangan yang sama sekali nggak ada perhatiannya dengan agama kita. Maka dicarikanlah teman yang baik ini. Orang yang punya kesolehan. Jadi ciri teman yang baik itu punya kesolehan. Ada kesolehannya. Kemudian ada agamanya. Tahu agama. Kalau nggak tahu agama, mana? Ya, nggak ada harapan orang seperti itu ya. Jadi orang yang punya harapan itu yang orang paham agama. Karena harapan kan masa depan ya. Kalau masa lalu kenangan. Nah, masa depan harapan kan gitu orang yang punya harapan berarti orang yang punya masa depan masa depan apa masa depan ya akhirat bukan dunia dunia itu masa lalu masa depan akhirat karena dunia pasti akan kita tinggalkan maka orang yang tidak paham akhirat tidak paham agama berarti tidak punya masa depan Paham ya dia nggak punya masa depan karena masa depan dunia atau akhirat akhirat makanya disebut akhirat karena dia terakhir dunia pertama. Paham ya? Nah, jadi orang yang punya masa depan adalah orang yang punya kesolehan dan punya agama. Kalau antum semua, antunna semua ingin punya masa depan, perbaiki kesolehan, perbaiki agama. Kalau Anda tidak punya agama, tidak paham agama, tidak punya kesolehan, demi Allah Anda nggak punya masa depan. Ya, percuma hidup kalau nggak punya masa depan. Kita hidup itu karena punya masa depan. Kalau nggak punya masa depan, untuk apa kita hidup? Percuma. Maka sebelum terlambat, bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu dicarikanlah oleh uh, muhawal ini. Orang yang soleh, yang bagus agamanya untuk menemani saudaranya juga yang bernama saya tadi, Bu Haim Al-Ijli. Nah, kemudian fajamatu bainahuma wa tawatoya. Kemudian aku uh, mempertemukan di antara keduanya lalu kemudian keduanya membuat kesepakatan. Ya, kesepakatan itu apa? Alam murafak, ala murafakah. untuk berteman, untuk bersama-sama pergi haji. Gitu. Faman ila ahlihi. Setelah itu setelah mendapat kepastian bahwa ada yang akan menemani dia ya untuk pergi berhaji, maka dia pun menemui keluarganya untuk pamitan, minta izin bahwa dia mau pergi haji, ini seorang suami yang baik. Ya kan, minta izin, memberitahu, ya sekadar memberitahu kepada istri di rumah, memberitahu kepada anak-anak supaya mereka tidak cemas dan gelisah. Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai kita. Betul atau betul? Nah, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang mencintai kita, ada muncul kekhawatiran ketika dia tidak mendengar kabar suaminya. Maka sekali-kali ketika kita pergi. Sekali-kali kita menelpon istri dan anak kita. Bagaimana kabarnya mereka? Sekedar bertanya, bagaimana kabar kamu? Apa kamu sehat-sehat saya? Tidak kena corona? Ah, misalnya kan. Nggak apa-apa, masalah. Kita tanya, sekedar tanya itu. Setelah itu kita tutup telepon itu sudah membahagiakan dia. Menggembirakan dia, menenangkan dia. Nah, ini yang dicontohkan salaf kita, Buhaim Dia pergi kepada keluarganya, kepada istrinya untuk pamitan. Falamma kana ba'du atani rajulu faqala. Maka ketika telah pergi Bu Haim, ya beberapa saat, maka tetanggaku tadi atau temanku tadi yang yang mau menemani Bu Haim, mendatangi aku. Kata Muhawwal, mendatangi aku. Kemudian dia mengatakan, "Ya hadza an tuzawwiya anni sahibaka." E, sebenarnya aku lebih senang kalau kamu menjauhkan aku dari temanmu itu, gitu. Maksudnya Bu Haim, jadi ceritanya ini, ini orang yang mau menemani Bu Haim bilang sama Muhawal, eh Muhawwal itu bagus kalau kamu berusaha menjauhkan aku dengan Bu Haim, pisahkan saya, jangan sama saya, sama-sama saya sama dia. Ya, watat dan kamu carilah orang yang bisa menemani dia selain aku, jangan sayalah ah Fakul tu, maka Muhawal mengatakan yang perawinya ini ya mengatakan, waihaka falima, celaka kamu ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu tidak mau berteman dengan orang soleh, orang baik? Ya kan? Bu Haymi itu orang baik, orang ahli ibadah. Kenapa kamu nggak mau berteman dengan dia? Kenapa kamu tidak mau sama-sama pergi haji sama dia? Taib. Fawallahi alamu fil kufah lahu nadhiran fi husnil khuluki wal ihtimal. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui di kufah ini, di negeri kufah, ada orang yang sebanding dengan beliau dalam masalah kebaikan akhlak dan uh, kuat menanggung beban. Ini salah satu kebaikan seorang laki-laki ya. Salah satu kebaikan seorang laki-laki adalah memiliki akhlak yang baik dan sabar di dalam menanggung beban. Ya, jangan cengeng jadi laki-laki itu. Ya. Kalau Anda terjatuh, bangun lagi. Jangan cengeng. Jadilah seorang yang kuat nah inilah keistimewaan dari buhayim tadi dia akhlaknya baik masya allah nggak ada kebaikan pada seorang yang tidak memiliki akhlak yang baik dan perhatikan akidah sangat terkait dengan masalah akhlak orang yang akhlaknya baik berarti akidahnya ada masalah demi allah ya orang yang akhlaknya rusak akidahnya ada masalah karena akhlak berkaitan dengan apa akidah apa contoh dalilnya contoh dalilnya apa wal akhir ya ada tiga di situ uh, fal yukrim jaroh, fal, yukrim doifa, fal siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tetangganya hendaklah dia memuliakan tamunya hendaklah dia mengatakan ucapan yang baik kalau dia tidak bisa maka hendaklah dia diam ini semua masalah apa ini masalah akhlak masalah adab ya kalau kita benar-benar beriman, akhlak dan adab kita pasti akan bagus. Ngaku beriman, akhlaknya rusak. Ini ada masalah dengan dengan akidahnya, ya, dengan keimanannya. Masya Allah. Jadi Bu itu orang yang akhlaknya bagus, orang yang kuat menanggung beban penderitaan. Kenapa kamu nggak mau sama teman-teman berteman sama dia? Falakat rakib ma'ahu fil bahar pernah suatu hari kata jadi muhawal cerita nih sama sama temannya ini yang mau nemani Bu Haim nih saya cerita sama kamu ya dulu saya pernah bersama dengan Bu Haim saya pernah berlayar dengan dengan beliau di laut di laut ya namanya berlayar ya nah, kalau di darat bukan berlayar itu ya nah, jadi berlayar di laut falam dan aku tidak melihat pada Bu Haim itu kecuali kebaikan dia orang baik kenapa kamu nggak mau berteman dengan orang baik Berarti kalau ada orang nggak mau berteman dengan orang baik, berarti orangnya punya masalah. Ada masalah. Taib. Nah, itu orang baik. Kenapa kamu tidak mau berteman dengan dia? Nah. Kemudian temannya Muhawal ini cerita, apa alasannya kenapa tidak mau menemani Bu Haim untuk pergi haji? Maka dia mengatakan lah. Waihak ya Hadditsu annahu tawilul buka telah diceritakan kepadaku bahwa temanmu itu, Bu Haim itu, itu banyak menangis. Ini nggak senang dia. Ini orangnya ceria, nggak senang kalau ada lihat orang menangis. Ya, tersiksa dia kalau melihat temannya menangis gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi telah diceritakan kepadaku bahwa temanmu itu banyak menangis. Layakadu yaftur dan dia nggak pernah bosan menangis, menangis terus. Maka saya nggak mau berteman dengan dia katanya. Saya nggak mau nemani dia pergi haji. Nanti kita direpotkan di perjalanan kalau dia nangis terus katanya. Fahada ya yunagisu alaina al safarona kullah. Karena ini bisa menyusahkan kita nanti di dalam perjalanan kita seluruhnya di dalam sepanjang perjalanan kita gitu. Jadi nanti ini bikin susah kita kalau dia banyak menangis begitu. Ya, masya Allah. Jadi itu alasannya. Dia sebutkan alasannya. Kala maka kemudian kala kultu maka siapa tadi Buhail ya mengatakan. Taib eh mu Muhawal Muhawal mengatakan Muhawal mengatakan Waihaka inna ma yakunul buka ahyanan inda Celaka kamu. Sesungguhnya orang menangis itu itu terjadi kadang-kadang. Dan itu terjadi ketika seorang itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingat Allah katanya, kita menangis. Ya kan? Itulah ulama kita terdahulu. Menangisnya mereka karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi katanya, celaka kamu ini. Kenapa kamu nggak mau berteman dengan orang yang menangis? Padahal kalau orang menangis itu menunjukkan bahwa dia ingat kepada Allah. Ya rukul qalbu wa rajulu. Ketika hati lembut, maka seorang bisa menangis. Nah ini cirinya orang yang nggak bisa menangis berarti hatinya keras. Nggak bisa menangis dosanya berarti hatinya keras. Ini perlu untuk terus dilembutkan ini hati seperti ini. Ciri hati yang lembut salah satunya mudah menangis, mudah terenyuh, mendengarkan eh, misalnya tentang siksaan-siksaan, mendengarkan tentang eh, adab kubur, mendengarkan tentang celakanya orang-orang yang banyak melakukan dosa. Maka dia menangis dan ini menunjukkan kelembutan hati. Dan hati yang paling baik, -baik adalah hati yang lembut. Dan hati yang paling jelek adalah hati yang paling keras. Hati yang keras, hati yang tidak bisa ditembus oleh nasihat. Al-Quran tidak ada gunanya, hadis tidak ada manfaatnya bagi hati yang keras. Ya, Hati yang keras. Min dhalik. Semoga Allah menjaga kita dari hati yang seperti itu. Jadilah orang yang memiliki hati yang lembut. Yang bisa merasakan orang lain, bisa merasakan diri kita, bisa merasakan bagaimana orang-orang yang berada di dalam musibah, ya, berada di dalam musibah, dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari agama. Min nah, kemudian disebutkan di sini, masya Allah, ini kisahnya panjang sekali, ya, ya, dua halaman lebih, ya, nah, ya, anggaplah dua halaman ini kisahnya, makanya kita baca cepat aja. Setelah itu, kita jelaskan. Kalau nggak sempat dijelaskan, ya udah, ini kisahnya. Insya Allah sudah cukup, ya, sebagai penjelasan. Jadi, seperti itu alasannya, ya, masya Allah. Nah, kemudian disebutkan, uh, jadi, eh, uh, muhawal-muhawal ini memberikan nasihat, ya, muhawal memberikan nasihat, eh, jangan benci sama orang yang suka menangis, karena orang yang suka menangis menunjukkan bahwa dia itu hatinya lembut menunjukkan bahwa dia itu hatinya lembut. itu. Jangan kamu benci orang seperti itu. Dan hati yang lembut akan menyebabkan orang menangis. Auma tabaki anta ahyanan. Atau mungkin kamu sama sekali nggak pernah menangis. Ditanya nih temannya, kamu mungkin nggak pernah menangis ya. Kok kamu bilang seperti itu? bala. Ya katanya, ya memang betul. Walakin nahu kot bala anhu amrun aldi munjid dan min kathroti buka tetapi aku mendengar tentang dia itu bahwa orang ini masalahnya lebih besar lagi. Menangisnya banyak sekali, terlalu sering menangis. Itu masalahnya. Makanya aku nggak mau temani dia. Kamu carilah teman yang lain. Ya, jangan saya katanya. Wah, saya bisa menangis juga nanti kalau saya temani dia. Ya, cobalah kamu cari teman yang lain. Maka kemudian kata Mukhawal, uh, dia memberikan nasihat kepada temannya ini, ya, supaya dia apa ya, Supaya dia mau menemani uh, Siapa tadi? Bu Haim ya nah, di, Kultu uh, Ishab Fala allaka antang Tafi'a bihi Maka saya katakan kepada dia Temanilah dia Temani saja dia Semoga dengan kamu menemani dia Kamu bisa dapat manfaat Ini salah satunya Kita berteman itu supaya dapat Manfaat Kenapa orang berteman? Karena mau dapat manfaat Cuma ada orang yang ingin berteman dengan orang lain, manfaatnya cuma manfaat dunia yang dia kejar, dan ini rugi, ya kan? Ini rugi kita berteman dengan orang di mana orang itu bisa memberi manfaat kepada kita, dari manfaat akhirat, dari manfaat akhirat, ya. Maka kemudian temannya tadi mengatakan, "Astaghfirullah, Astakhirul, kalau gitu aku lah dulu. Saya minta pilihan dulu kepada Allah, saya sholat istighoroh dulu, masya Allah, sampai ini orang." mau sholat gara-gara saya mau temani Bu Haim atau enggak. Ya, padahal sudah dibikin MOU tadi ya, sudah sepakat dia mau perangkat haji sama-sama. Masya Allah, Masya Allah ya. Falamma kana al-yawm arada ay fihi ji'a ibil wa Ketika hari datang, hari dimana keduanya sudah siap untuk berangkat. Maka didatanglah seekor onta dan dibuatlah kesepakatan di antara keduanya. Buat kesepakatan, kesepakatan kita nanti begini, gini, gini, ya. Dan itu penting, ya. Kalau kita melakukan perjalanan, bikin kesepakatan, ya, bikin kesepakatan. Nanti kita nginap di sini, nanti kita makannya ini, dan seterusnya, bikin kesepakatan. Itu lebih bagus supaya tidak terjadi masalah di tengah perjalanan. Dan ini bahaya, ada masalah di tengah perjalanan. Itu bahaya. Yang satu mau begini, yang satu mau begini. Jadi, bagusnya kita sudah punya planning sebelum melakukan apa perjalanan ini ilmu manajemen yang diajarkan Salaf juga punya ilmu manajemen ya jangan dipikir cuma master manajemen aja punya ilmu manajemen ya ini manajemen ya jadi uh, mereka membuat kesepakatan ini kan manajemen jadi buat planning sebelum melakukan sesuatu kan gitu ya Taib kan berantakan kalau melakukan sesuatu nggak punya planning nggak punya target nggak punya tujuan ya ini pelajaran manajemen ini ya nah, jadi ini yang diajarkan sahabat ini diajarkan para ulama kita terdahulu Para salaf ngajari kita manajemen. Akhirnya mereka buat kesepakatan sebelum mereka berangkat. Ya, wati'alahuma. Fajalas fi Kemudian Buhaim duduk di bawah pohon. Nah, mulai lagi nih kejadian lagi nih. Buhaim duduk di bawah pohon. Lalu dia meletakkan tangannya di bawah janggutnya. Subhanallah, dia letakkan tangannya di bawah janggutnya. Dia merenung, dia berfikir dia berzikir kepada Allah faja'alat tasilu ala Kemudian terlihat air matanya mengalir menetes membasahi pipinya. ya Atau membasahi kedua pipinya. Thumma ala lihyatihi. Lalu terus mengalir air mata itu sampai menyentuh janggutnya. Thumma ala sadrihi. Terus mengalir air mata itu sampai membasahi dadanya. Hatta wallahi. Ra'aitu alal ardi. Dan demi Allah, aku melihat tetesan air matanya membasahi bumi. Subhanallah. Saking dia nangis, nangis. Kalau nangis kan biasa kalau sampai di pipi kering, ya kan? Itu nangisnya sedikit. Semakin banyak nangisnya, semakin turun, semakin turun. Semakin basah semuanya, berarti nangisnya semakin kencang. Itulah nangis. Berarti ini nangisnya nggak sembarangan. Dia duduk di bawah pohon sambil dia nangis seperti itu. Kala, fa li sahibi, maka kemudian muhawil uh, muha, mengatakan so, temanku tadi kemudian berkata kepadaku Ya muhawil ya ya muhawil qad ibtada sahibuka coba lihat itu muhawil coba lihat itu temanmu itu udah mulai lagi dia nangis belum apa-apa kita belum berangkat dia sudah menangis coba perhatikan temanmu itu katanya Masya Allah. laisa hadali aku tidak cocok untuk menemani orang seperti ini Kal maka mukhawal mengatakan kultu irfak temani saja dia temani saja ya la allahu iyalahu mungkin boleh jadi buhaimi itu sedang mengingat keluarganya karena terjadi perpisahan dia berpisah dengan keluarga. boleh jadi dia nangisnya karena keluarganya sehingga hatinya pun menjadi ternyuh Nah, gitu Kamu tenang aja Kamu tetap temani dia Nggak usah khawatir Mungkin dia cuma ingat keluarganya Fasami aha buhaimun Ternyata buhaim yang nangis tadi Dengar percakapan dua orang ini Kamu bicarakan apa yang dua orangnya Didengar oleh buhaim Fakola Maka buhaim mengatakan kepada saudaranya tadi Ya akhi Wallahi ma huwa bidhaka. Wahai saudaraku demi Allah Bukan itu masalahnya Aku menangis bukan karena aku berpisah dengan keluargaku Aku menangis bukan aku berpisah dengan istri dan anakku Bukan masalah itu Ya bukan masalah itu <tune�> please, Cuma Aku ini ingat Bahwa aku akan melakukan perjalanan menuju akhirat Itu yang aku ingat katanya Jadi gini Para ulama kita selalu membayangkan apa yang terjadi di muka bumi ini, ya, sebuah ibarat, sebuah perjalanan. Jadi, ini kan mau melakukan perjalanan, tapi yang dia bayangkan adalah perjalanan akhirat. Kalau seorang sedang melakukan sesuatu yang sangat berat bebannya, maka yang dia pikirkan adalah beban di akhirat. Gitu, ketika orang bahagia, yang dia pikirkan adalah saya sekarang bisa bahagia. Kalau di akhirat nanti belum tentu saya bahagia. Akhirnya orang menangis. Nah itu tadi katanya aku itu menangis karena aku ingat perjalanan menuju akhirat. Kala maka dia berkata dan suaranya ala ya dan suaranya tuh keras tinggi dan dia terisak isak. Dia mengatakan seperti itu sambil terisak isak. Kala li sahibi, maka kemudian temanku mengatakan kepadaku, kata Muhawal, Wallahi ma huwa bi awwali wa bughdika iyaya. Semoga demi Allah, ini bukan permulaan permus permusuhanmu denganku. Artinya jangan jangan sampai gara-gara dia menangis kita bermusuhan nih. Kita dari tadi berdebat terus ini gara-gara dia menangis ini. Jangan sampai gara-gara itu kita bermusuhan dan engkau membenciku jangan mali wali buhaim aku nggak ada hubungan dengan buhaim yang nangis itu aku nggak ada hubungan dengan dia maka artinya tetap jaga persahabatan jangan gara-gara itu kita kita saling apa saling membenci saling menjauhi inna makana yang bagi antura fiqa bay, bayna buhaim wa bayna dawud at-ta'i sesungguhnya kamu ini bagusnya jangan panggil aku menemani Buhaim. Coba kamu panggil siapa Daud Atoi. Coba antara Buhaim dengan Daud Atoi. At Coba pertemukan Daud Atoi At seorang soha, seorang ulama juga yang juga banyak menangis. Coba pertemukan dia. Ya wasallam Abul Ahwas atau salam Abul Ahwas. Tujuh suka menangis. Kasih temukan saya dia sama-sama suka menangis hatta yaku ha, hatta ba'dhum ila baktin sampai sebagian menangis terhadap sebagian yang lain hatta yashtaku, sampai dia benar-benar menangis tersedu-sedu au yamutu atau semuanya mati gara-gara menangis ini marah ini temannya ini dia marah ya dia mulai marah ini wajar ya dia enggak senang nangis soalnya jadi dia wajar taib jadi dia marah Kenapa kamu mau menjadikan aku untuk menemani dia pergi haji? Ini orang nangis terus. Kenapa bukan ulama fulan, ulama fulan yang suka menangis. Kamu jadikan sebagai temannya dia. Supaya mereka sama-sama menangis. Kalau perlu mati semua. itu Saking marahnya dia ini. Subhanallah ya. Coba lihat Masya Allah bagaimana mukhawal dengan lembut. Dengan apa tadi? Dengan sabarnya ya terus membujuk temannya ini. Karena dia tahu. Di balik apa yang dia tidak suka nanti akan ada kebaikan. Wasa antakrawu syai'a. Wa fihi khairan kathirah. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tapi di dalam apa yang kamu benci itu, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Jadi belum tentu yang kita benci itu jelek. Dan belum tentu yang kita cinta itu baik. Baik dan jelek ada di sisi Allah, tergantung bagaimana Allah. Apa yang menurut Allah dan Rasulnya baik, maka itu baik. Dan apa yang menurut Allah dan Rasulnya buruk, maka itu buruk. Ya kan? Nah ini kan ceritanya orang tadi melihat bahwa pertemanan dia dengan Bu Haim nanti menemani dia perjalanan itu sesuatu yang buruk nanti kita mau, masa mau traveling nangis terus gitu kan ya ini senang perjalanan ini orangnya senang melakukan perjalanan masa mau nangis terus ya kan ini nggak asik perjalanannya nih kalau begini nggak usahlah saya menemani dia gitu maunya nah kalau falam azal uh, Arfaku bihi wa akul dan aku terus menemani dia dan aku mengatakan wa la allaha khairun khairu safratin safartaha uh, kemudian aku membujuk dia aku mengatakan kepada dia celaka kamu ini semoga perjalanan kamu ini adalah perjalanan terbaikmu semoga perjalanan ini perjalanan terbaikmu di mana engkau melakukan perjalanan itu kata sahabat tadi kata mukhawal. ya semoga ini perjalanan Pokoknya dibujuk terus ini supaya mau menemani. Kala wakana tawilal haji. Ternyata laki-laki tadi yang mau menemani Haji Buhaim tadi, yang temannya Mukhawal tadi, adalah orang yang sering melakukan haji. Sudah sering dia mondar mandir pergi haji. Ya, warajulan solihan. Namun dia adalah seorang laki-laki yang soleh. Jadi tadi kelihatannya sinis ya orangnya apa bahasanya Uh, apa ya sinis ya judes gitu ya orang jawa bilang judes orangnya tapi ternyata masya allah dia ini senang melakukan perjalanan haji mondar mandir yang kedua orangnya soleh jadi kadang ada orang judes itu tapi soleh ya makanya carilah orang yang judes loh jadi terbalik logikanya ya carilah orang yang soleh ya cuma ya itu tadi kadang orang soleh itu kadang begitu ya ada juga orang soleh begitu orangnya soleh masya allah ya jadi ini semua tiga-tiganya orang soleh. Mukhawal orang soleh, ya Muhawal bin Amr tadi ya, atau Mukhawal bin Rashid. Kemudian siapa lagi? Buhaim Abu Bakar orang soleh. Kemudian ini temannya juga seorang laki-laki yang nggak disebut namanya tadi juga orang soleh. Nah laki-laki ini yang dari kampung itu ternyata dia orang soleh dan dia banyak melakukan perjalanan haji. Illa annahu tajiron. Nah ini masalahnya. Tapi dia adalah seorang pedagang. Musiron. Pedagang yang kaya. Pedagang yang uh, apa ya, pedagang seorang pebisnis yang sukses, mokbilan ala syanihi dan dia bersemangat di dalam menjalani uh, tugas-tugasnya, menjalani pekerjaannya. Jadi dia menikmati pekerjaannya. Jadi orang ini pekerja keras, satu ya. Dia orang kaya, pebisnis sukses. Yang ketiga dia orang soleh. Yang keempat dia suka traveling atau apa ya, melakukan perjalanan untuk ke beberapa tempat termasuk diantaranya adalah pergi haji. Lengkap sudah, orang kaya sedang perjalanan wajar. Kalau orang kaya melakukan perjalanan wajar, karena bagi dia uang tidak ada masalah. Ya kan? Tapi bagi kita kan uang masalah. Ya kan? Makanya kita jarang melakukan perjalanan ya. Ya paling yang dekat-dekat yang 10-10 kilo masih bisa jalan kaki lah ya. Tidak keluarkan uang. Masya Allah. Jadi ini perjalanannya dia sering lakukan dan memang orang kaya. Nah, Kemudian dia orang yang apa tadi? Pekerja keras. Pekerja keras. Lam yakun alam yakun sahiba huznin wala buka'in. Sehingga orang itu tadi bukan orang yang suka menangis dan bukan orang yang suka bersedih. Dia happy-happy terus gitu, enggak ada sedihnya, enggak ada nangisnya. Tapi ingat ya, nggak nggak selamanya orang yang kita lihat nggak pernah menangis berarti nggak pernah menangis. Tapi orang ini memang seperti itu kondisinya, karena dia dalam kondisi apa? Hah? Cukup. Kalau ada orang kecukupan, lalu dia menangis, ah, bukan satu jempol, dua jempol ini. Subhanallah, hebat orang itu. Karena orang yang berkecukupan susah menangis. Kalau ada orang yang berkecukupan lalu dia menangis, apalagi dia menangis dosa-dosa, di Masya Allah, luar biasa orang itu. Luar biasa ya. Nah, makanya begitu. Ini orang nggak suka menangis dia. nggak senang. Wajar. Maka kemudian, uh, apa dia mengatakan kepada saya, Semoga ini perjalanan, perjalanan ini tidak dua kali saya alami. Semoga ini perjalanan terakhirlah. Jangan lagi saya berteman dengan orang yang suka menangis gitu maksudnya. Ya, saya ingin perjalanan ini indah, tidak banyak sedih-sedihnya gitu. Dia ya, jadi doanya tadi siapa? Laki-laki yang mau menemani Bu Haim tadi. Ala kola berkata mukhawal ya, wa kullu hadzal kalam la ya'lamu bihi Bu Haim walau alima bi minhu ma sahibahu. Dan ternyata tentang profil orang tadi, profilnya siapa? Yang mau temani Bu Haim tadi, itu tidak diketahui oleh Bu Haim profilnya. Enggak tahu dia gimana karakternya nih orang. Seandainya ada yang diketahui oleh Bu Haim walaupun satu profilnya, karena mereka enggak baku tukar CV ya. Nah, jadi enggak tahu ini profilnya gimana ini orang. Tapi kalau misalnya itu Bu Haim tahu profilnya orang ini satu saja, ini kan masalah ini orang. Ya kan? Karena enggak suka menangis masalah. Jadi ini kalau satu saja diketahui profilnya oleh Bu Haim Maka Bu Haim tidak akan mungkin mau berteman juga dengan dia Paham ya? Nah gitu Baik kalau Fakhoroja Kesimpulannya setelah jelimet masalahnya tadi ya Banyak ini dan itu Pro dan kontra Fakhoroja jami'a Maka keduanya pun berangkat Kemudian Diputus kisahnya Hatta roja, hatta hajjan wajama, ah. sampai mereka menunaikan haji dan kemudian mereka roja, mereka kembali. Jadi di situ ada ada sin yang terputus, ya, kalau dalam film ada sin ya, nah, ada sin yang terputus, ada cerita yang enggak dikisahkan, karena memang Mukhawal nggak ikut perjalanan itu, dia nggak ikut, makanya dia putus. Ya, setelah itu perjalanan dilakukan oleh dua orang tadi melakukan perjalanan, Masya Allah ya, jadi ada. Kalau dalam film namanya sin terputus, ada kisah yang tidak tidak dijelaskan. Tiba-tiba langsung kembali. Tiba-tiba langsung keduanya kembali. Jadi disingkatlah kisahnya ini. Maka keduanya kembali. wahidin Dan ternyata dua orang tadi ini setiap dari keduanya, ya kan, tidak memandang saudara selain dari sahabatnya tadi. Maksudnya Uh, setelah mereka kembali, mereka akrab sekali. Seakan-akan seperti saudara. Dan seakan-akan mereka tidak punya saudara kecuali ini saja yang berteman tadi. Tadi tadi apa? Iya, Judas dia nggak senang. Ini bohem ngapain, nangis terus dia ya. Nggak senang dia. Kembali, wah langsung akrab, dekat, sampai... Salah satu di antara keduanya menganggap bahwa dia nggak punya saudara kecuali temennya ini. Jadi saudaranya cuma satu, padahal saudaranya banyak ya kan? Nah, itulah masya Allah. Kadang awalnya kita nggak senang sama orang, ya kan? Tapi lama-lama suka. Makanya kalau benci kepada seseorang jangan terlalu benci, ya karena suatu saat kebencian berubah menjadi cinta. Demikian pula mencintai seseorang jangan terlalu cinta, karena kadang suatu saat cinta menjadi benci. Benci tapi cinta, cinta tapi benci. Ya, judul daurah. Masyaallah ya. Nah, jadi ternyata dua saudara tadi yang tadinya dia pergi dalam kondisi yang satu nggak senang, ternyata Allah melembutkan hati mereka, dilembutkan akhirnya mereka saling cinta mencintai di antara keduanya dan mereka menganggap sahabatnya ini sebagai saudaranya sendiri. Subhanallah. Luar biasa ini. Inilah persahabatan yang sebenarnya. Berteman karena Allah ya dan berpisah karena Allah. Tayib. Apa yang terjadi? Falamma jitu ketika aku datang usallimu ala jari maka aku memberikan salam kepada tetanggaku tadi yang aku suruh menemani Buhaim. Haim. Qalali lalu tetanggaku tadi sebelum aku cerita dia nanya dulu apa dia berkata dulu kepadaku memberikan kabar kepadaku. Jazakallahu ya akhi. Wahai saudaraku, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Jazakallahu ya akhi annik. Akhaira. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan dengan sebab engkau telah melakukan kebaikan kepadaku itu ya Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan ini kayaknya mukhawal agak heran ini kan ini teman saya ada apa ini waktu dia mau pergi dia nggak seneng ya untuk pergi sama-sama dengan uh, temannya tadi buhaim Kok tiba-tiba sekarang dia mengucapkan kepada saya terima kasih, bahkan mendoakan saya supaya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada apa? Ma anna fi hadzal khalqi mithla Abi Bakar. Dia mengatakan, "Saya tidak menyangka ada seorang yang Allah ciptakan makhluk ini yang semisal dengan Abu Bakar." Siapa tadi Abu Bakar? Ah, Buhaim ya, Buhaim Abu Bakar. Meninggal tahun 600 berapa? 600 atau 206 Hijriah, ya, 206 Hijriah. Ya. Taib. Jadi saya nggak nyangka ternyata ada teman sebaik dia ini. Kemarin ngapain Mas ya? Kemarin bilang apa sama Bu Haim ya? Sekarang ente bilang tidak menyangka bahwa ada orang sebaik dia. Itulah ya. Kadang pandangan kita ke orang kalau sekilas kita lihat berteman dengan orang itu, ah ini orang gimana gimana. Nanti kita kenal dia kalau kita sudah sama-sama. Nggak bisa kita menilai teman itu kalau baru baru kenalan, baru satu dua hari. Nanti kita sama-sama, nah, nanti kita tahu teman kita kalau kita pernah safar sama-sama, melakukan perjalanan bersama, baru kita tahu nih teman kita nih akhlaknya gini, karakternya begini. Tapi kalau baru satu hari dua hari belum belum bisa, paham ya? Karena kalau melakukan perjalanan di sini kelihatan aslinya. Nah inilah yang dilihat oleh siapa tadi? Oleh tetangganya muhawwal Ma'adhorantu anna fi hadhal khalki mas mithla Abi Bakar. Saya enggak menyangka ternyata ada orang semesti, seperti Abu Bakar orang seperti ini. Saya enggak nyangka ternyata masih ada orang seperti itu di dunia ini. Kan? Ya. Kana wallahi yatafaddal alaiya fin nafakah. Wahuwa muqaddam wa ana musir. Demi Allah. Orang ini melayani kami memberikan nafkah kepada kami. Dia memberikan nafkah kepada kami padahal dia orang yang lebih pantas untuk diberi nafkah. Wa musir dan saya ini orang kaya. Saya orang mampu. Kok bisa dia yang memberi nafkah kepada saya? Artinya kalau bahasa kita kalau lagi lagi apa? Lagi ini, lagi pergi-pergi gitu, dia yang traktir gitu. Padahal dia orang miskin, dia orang nggak punya, tapi dia yang traktir. Itu satu, masya Allah. Ini sudah buat mengagungkan siapa tadi tetangganya Mukhawal, kagum dia, hebat orang ini. Yang kedua, wa fil wa wa daifun. Dia melayani aku, membantu aku, melayani aku membantu aku. Padahal aku adalah seorang anak muda yang kuat. Aku pemuda yang masih kuat. Pemuda itu bukan berarti belum berkeluarga ya. Ada juga pemuda tapi sudah berkeluarga. Seperti contohnya, ya tahu sendirilah. Ya ada anak-anak muda tapi dia sudah berkeluarga tapi masih dianggap pemuda. Kalau masih umurnya belum 40 tahun itu masih anak muda. 40 tahun, lima, 50 tahun pun masih anak muda Insya Allah ya. Ha -ha. Tapi kalau masalah seru belajar, aduh saya sudah tua. <laughs> mas belajar mas, aduh saya sudah tua mas sudah umur 40 tahun. Mas nih mas, oh boleh sama masih muda Padahal 50 tahun <gif> Ya gitulah manusia Masya Allah ya Taib ala kulihal dia mengatakan e, Apa ini Temanmu ini Ya buhaim tadi Melayani aku, aku ini orang anak muda Aku ini kuat Dan dia syekhun daifun, dia orang tua dan lemah Kenapa dia yang melayani saya Katanya seperti itu ini mau, Yang kedua yang membuat tetangganya Muhawal ini kagum yang ketiga, wa ana muftirun Dia masak untuk kami, untuk saya. Dia memasak untuk saya, dia masakkan saya padahal aku tidak puasa dan dia puasa. Jadi yang puasa yang masak. Ini kekaguman yang ketiga. Jadi akhlak itu membuat orang kagum. Dan kekaguman orang terhadap akhlak seseorang itu sulit untuk luntur. Beda kekaguman kepada kecantikan atau kegantengan seseorang itu mudah luntur satu dua hari satu bulan dua bulan bosan sudah tetapi kekaguman terhadap apa tadi akhlak adab sopan santun itu sulit untuk hilang makanya nabi anjurkan ya wanita pilih wanita yang uh, pilih siapa? laki-laki yang soleh seorang laki-laki memilih wanita yang soleh kenapa itu nggak akan luntur sampai hari kiamat adapun ganteng bisa luntur. Kecantikan bisa luntur. Ada orang cantik, ganteng, nikah dia. Ya satu bulan, dua bulan, cerai. Ada atau enggak? Kok tahu? Ada ya? Ada seperti itu. Padahal dia orang ganteng. Artinya cepat luntur. Kenapa dia enggak mau? Ya hilang. Ada orang istrinya sudah cantik ya cari yang biasa-biasa saja. Karena mungkin dia bosan dengan istrinya, dia cari orang biasa-biasa saja. Ini menunjukkan apa? itu bisa luntur tapi akhlak ada pelayanan yang baik itu nggak akan luntur maka tinggalkan kesan itu untuk pasanganmu paham maksudnya tinggalkan kesan itu untuk pasanganmu berikan dia sesuatu yang dia sulit untuk lupakan apa itu akhlak pelayanan pertemanan yang baik dengannya maka kalian akan sulit untuk dilupakan paham dan insyaallah percarian bisa untuk dihindari paham ya insyaallah ya taib nah kemudian selanjutnya Ah, ini membuat kagum. Kala fakultu kaifakana amruka fil ladhi kunta Bagaimana bisa seperti ini masalahmu? Terhadap perkara yang dulu kamu tidak suka. Mintawili bukaihi. Di mana dia suka menangis. Maka temannya tadi mengatakan. Allaftu uh, wallahi zakal buka. Wasarra qalbi saya terbiasa atau menjadi lembut demi Allah dengan tangisannya dia. Hati saya menjadi lembut. Hatta kuntu usaiduhu alaihi. Sampai aku senang kalau melihat dia menangis. Hah, gitu. Sampai dia menjadi senang, bahagia. Ya kan? Hatta ta'adza bina ahlu uh, Sampai tetangga-tetangga kami, teman-teman kami yang ikut berhaji bersama kami merasa terganggu dengan kami karena kami sama-sama menangis ya yang, orang lain lagi yang terganggu gantian nih, masya Allah ya. Nah, kalau summa wallahi alafu dalika samiuna nabki bakwan, li Dan demi Allah ya, mereka pun menjadi lembut dengan tangisan yang kami lakukan tadi. Kemudian mereka uh, ketika mendengar kami menangis, maka mereka pun ikut menangis dan sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain maladi aula ja bibuka wal masir wahidun kenapa bisa mereka itu lebih bisa menangis daripada kita sedangkan perjalanan kita ini sama ah gitu jadi akhirnya mereka berlomba-lomba menangis ini kan terbalik kondisinya jadi mereka berlomba-lomba menangis masya Allah kalau ya baku wana maka kemudian itu membuat mereka tadi yang merasa terganggu tadi menangis dan kami pun ikut menangis. Nangislah mereka, subhanallah. Ya ini uh, luar biasa, dan ini sangat sulit ya di kondisi kita sekarang ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kelembutan hati, sehingga kita bisa mer meratapi kesalahan dan dosa-dosa kita, nasib kita di dunia ini, dan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Ya, yang terakhir, kemudian karena sudah masuk Isya', min lalu kemudian aku pun keluar meninggalkan sahabatku itu itu tu buhaiman, lalu aku mendatangi buhaim. Datang yang satu lagi. Fasallam tu, saya ucapkan salam. Fasallam tu alaih. Wa -fa Wakul tu, lalu saya katakan. Kaifa ra'ita sahibak. Bagaimana kau melihat teman-temanmu itu? Ya, yang saya jadikan teman untuk menemani kamu. Kala ka khairi sahibin. Dia benar-benar seorang teman yang paling baik. Masya Allah. Dia benar-benar teman yang paling baik. Ya, kathiru dzikrillah azza wa jalla. dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa taala azza wajalla tawilut tilawalil quran dia orang yang paling lama dalam membaca Al-Quran dan dia cepat untuk menangis nah, jadi dia menangis lagi tadi ini nggak biasa nangis tapi ketika dia berteman dengan buhaim akhirnya dia katanya gampang menangis ya wa muhtamilun uh, hafwatul dan dia sangat mudah untuk memaafkan teman-temannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Jazakallahu anni khaira. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu terhadap kebaikan yang telah kau berikan kepadaku. Subhanallah. Ini kisah yang luar biasa bagaimana pengaruh seorang teman itu sangat uh, memberikan atau memberikan warna terhadap kehidupan seseorang. Kehidupan kita terwarnai dengan teman-teman kita. Maka carilah teman-teman yang baik ya teman-teman yang baik diantaranya adalah teman yang bagus akhlaknya yang lurus akidahnya punya semangat di dalam belajar agama dan pikiran dia adalah pikiran akhirat walaupun dia masih berkecimpung dengan dunia tapi pikiran dia sudah jauh ke sana pikirannya adalah pikiran akhirat barakallahu fikum tapi insya Allah nanti kita lanjutkan setelah adzan isya semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan kebaikan kepada kita serta memberi manfaat dari apa yang kita pelajari dan kita baca pada malam hari ini Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana rabbil alamin أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلا فلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله silakan mungkin ada pertanyaan tafadhal <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan caranya, Ustaz. Terkait dengan safar apa hukum menggabungkan antara salat Jumat dengan salat Asar jamak qasar Ustaz. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ikut pada saat apa namanya? orang salat dan ternyata orang tersebut sholat isya dan kita ikut niatnya sholat maghrib apa yang mesti dilakukan ustadz apakah kita tiga langsung selesai atau empat tetap ikut sampai akhirnya ustadz ya yeah. satu, satu lagi ustadz terkait dengan eh, bagaimana cara menyikapi pekerjaan yang mayoritasnya itu di hp dan pada saat di hp kan ada dua opsi ada whatsapp sama al quran dan ternyata lebih banyak membuka whatsapp dibanding al quran apakah ini alamat Allah jauh dari kita atau bagaimana Ustaz? Apa solusinya kalau jauh begitu? Ya, jasaqallah. Assalamualaikum. Wanta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama, hu, uh, hukum menjama antara sholat Jumat sama sholat Asar. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Karena memang tidak ada contoh yang soreh yang jelas dari Nabi kita Muhammad Wasallam Menjama sholat Duhur dengan sholat Asar itu boleh. Jelas ini sepakat kita. nggak ada perselisihan pendapat. Cuma bagaimana kalau dijama dengan sholat Jumat? Ini ada khilaf di kalangan para ulama karena tidak ada dalil yang menerangkan secara jelas. Secara jelas. Nah, dalil yang digunakan adalah dalil kias. Kalau boleh misalnya dijama dengan sholat duhur berarti boleh dengan sholat Jumat. Padahal sholat Jumat dengan sholat duhur beda. Satu dua rakaat, satu empat rakaat. Ala kuliah ada khilaf di kalangan para ulama dan e, untuk hati-hati maka kita memilih untuk tidak menjamaknya. Itu pendapat yang paling hati-hati di antara dua pendapat para ulama. Ya, ada juga sebagian ulama yang membolehkan menjama antara Jumat dengan dengan apa? Dengan Asar. Cuma itu tadi, tidak ada dalil yang jelas yang sore tentang itu. Oleh karena itu, tidak menjamaknya lebih selamat dan lebih lebih hati-hati. Wallahu a'lam Jadi dia misalnya melakukan eh, apa namanya? perjalanan, ini kan biasanya menjamak seperti itu ya, dia melakukan perjalanan, maka nggak eh, apa-apa dia nggak sholat Jumat karena orang yang safar tidak wajib sholat Salat Jumat, orang yang safar nggak wajib salat Jumat. Ya, dia boleh salat duhur atau dia salat. Salat Jumat ini kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, kemudian yang kedua, ketika kita salat e, Maghrib ya, dan ternyata orang di depan kita salat. Salat Isya, taib. Jadi ketika dia salat Isya, kita salat Maghrib, maka kita menunggu sampai dia salam. Kita menunggu sampai dia salam. Karena kita e, berimam kepada dia, maka ketika dia salam, baru kita salam. Maka kita menunggunya. Kita menunggunya wallahu alam biswab. Sampai selesai, misalnya kita nunggu ya tahiyat sampai selesai dia uh, selesai salat, setelah itu baru kita salam bersama bersama dengan dia. Hah? Kita tiga, berarti kita duduk terus. Ya. Kita duduk terus, kita nunggu sampai imamnya selesai. Sampai imamnya selesai wallahu alam biswab. Kecuali kalau misalnya Uh, enteng ikut dia di rekaat yang ketiga misalnya Berarti Anda dapat dua rekaat kan Berarti Anda sisa nambah satu Nggak usah nambah dua, nambah satu Setelah itu salam Tapi kalau ikut di pertama sejak awal Berarti nanti pas akhirnya Anda menunggu sampai uh, Dia pun menyelesaikan Setelah itu kita salam sama-sama Jelas ya? Tapi kemudian yang terakhir? Yang terakhir apa? Uh, HP. Uh, orang yang ada HP Lalu kemudian pekerjaannya memang banyak di HP Kemudian di HP juga ada Quran Kemudian lebih banyak lihatnya ke, ke WhatsApp misalnya atau ke apa ke ke HP-nya daripada Quran, maka apakah ini dianggap lalai terhadap Al-Qur'an? Allah tidak. Karena e, membaca Al-Qur'an di kondisi seperti itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Di kondisi dia lagi kerja. Baca Quran wajib atau sunnah? Baik. <tayyum> Sekarang ini aja, pekerjaan yang dia lakukan dengan HP itu wajib atau sunnah? wajib karena itu amanah itu amanah amanah itu hukumnya apa wajib maka jangan dia baca Quran ketika dia sedang bekerja dan amanahnya dia kerja dan ini kekeliruan di antara teman-teman sekalian kadang bos mengatakan kamu harus selesaikan pekerjaan ini akhirnya pas lagi dia kerja oh sudah waktunya sholat duha saya sholat duha dulu deh nggak boleh karena ketika dia sholat duha dia melaksanakan yang sunnah meninggalkan yang wajib Kecuali kalau misalnya bosnya mengizinkan dia untuk sholat duha di saat itu dan dia pekerjaannya juga sudah selesai. Nah nanti ketika dia sholat duha lalu kemudian pekerjaan tidak selesai datang bosnya. Dia minta mana pekerjaan kamu, pekerjaan gak selesai. Gara-gara dia sholat duha, orang ini gak benar, dia salah, dia keliru. Pahami baik-baik ya, antara yang wajib dengan yang sunnah. Kalau anda gak siap untuk seperti itu, ah saya gak mau sholat di sana, eh, mau kerja di sana deh. Karena kerja di sana saya gak bisa sholat duha. Ya A harusnya Anda nggak kerja di situ. Karena ketika Anda kerja di situ, Anda punya konsekuensi. Ada apa namanya? Ada perjanjian akad di antara Anda dengan bos Anda. Al-Muslim ala syuruti. Ya Muslim itu berdasarkan dengan sesuai dengan syarat yang diberikan kepada dia. Ya, Taib. Kalau syaratnya apa, dia kerja di situ. Jadi insya Allah ketika ada orang yang e sibuk dengan apa namanya, HP-nya lalu kemudian dia nggak sempat baca Quran atau mungkin nanti sampai di rumah dia baca Quran maka insya Allah dia tidak termasuk dalam golongan orang yang melalaikan melalaikan Al Quran insya Allah karena memang dia dalam kondisi lagi bekerja dan itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam miswa. Kemudian pertanyaan bagaimana cara menghindari lingkungan lingkungan teman yang kurang baik apalagi ketika seorang sudah terlanjur masuk dengan pergaulan mereka karena terkadang kita tidak enakan menolak ajakan mereka mohon nasihatnya Ustadz Taib Nabi alaihissalatu bersabda almaru ala seorang itu tergantung dari agama temannya jadi carilah teman yang baik carilah teman yang baik karena teman yang baik akan sangat berpengaruh kepada kita sampai Nabi gambarkan teman yang baik itu seperti orang yang menjual minyak wangi dan Nabi gambarkan teman yang jelek itu seperti orang yang yang pandai besi Ya bukan berarti pande besi nggak bagus, cuma ini gambaran bahwa kalau orang jual minyak wangi paling tidak kita ba baunya harum, walaupun kita nggak beli minyak wanginya kan kalau teman coba-coba teman ya coba sedikit gitu, teman ya coba lama-lama habis minyak wanginya ya <laughs> kita coba semua alaku lihal, bau harumnya paling tidak kita bisa cium gitu kan, ah kemudian kalau kita berteman dengan pandai besi paling tidak panasnya eh, api yang membakar besi itu itu akan mengenai kita atau sampai di muka kita sehingga kita merasakan kepanasan. Itulah gambaran teman yang baik dan teman yang buruk. Maksudnya, masing-masing teman itu saling memberi pengaruh kepada kita. Saling memberi pengaruh kepada kita. Nah, sekarang, kalau kita tinggal di lingkungan atau teman-teman yang buruk, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita memberikan masukan dan nasihat kepadanya. Ya, wadzakir fa'inna fa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan bermanfaat untuk orang beriman. Ustadz saya sudah nasihati, dia nggak mau. Nasihati terus. Karena nasihat bukan cuma satu kali. Nasihat itu adalah proses. Ya, dia adalah apa? Proses yang terus menerus. Kalau sudah pada titik di mana kita tidak mampu lagi menasihati dia, maka tinggalkan. Cari teman yang lain yang lebih bagus. Karena kita sudah tidak bisa mewarnai dia. Kita yang diwarnai. Makanya kisah orang yang membunuh 100 nyawa, dia tidak bisa mewarnai orang yang ada di kampungnya. Karena satu kampung suka berbuat maksiat semuanya. Maka dia harus tinggalkan kampung itu. Karena dia sudah tidak bisa memberikan apa? Warna. Tapi dia yang diwarnai. Maka nasihat dari ulama kepada orang yang mau tobat tadi. Untuk dia apa? Ha? Meninggalkan kampungnya ke kampung yang baik. Jadi kalau nggak bisa tinggalkan. Nah terutama teman-teman yang hijrah. Di HP-nya masih ada nomor-nomor teman-teman yang bisa saja mengantarkan dia. Mengajak dia kepada kejelekan. Kalau dia nggak bisa nasihati langsung putuskan pertemanan ya masa selamat tinggal ya hapus 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 tapi kalau dia bisa memberikan masukan jangan langsung ditinggal ini keliru juga karena dengan kita memberi masukan kepada dia dia ikut maka kita dapat pahala kana minal kana minal ajri siapa yang menunjukkan kepada petunjuk dia akan dapat pahala dari orang yang mengikutinya lah yang kusumin ujurihim syai'a dan tidak akan mengurangi pahala orang yang mengikutinya tadi. kita dapat pahala rugi dong. itu aset kok. masa mau ditinggalkan? Anda punya kelompok misalnya WhatsApp dan Anda didengar oleh teman-teman Anda. oh ini teman kita ini alim, teman kita ini suka belajar agama. jadi ketika kita sampaikan sesuatu dia, dia dengar. tapi mereka masih dalam lingkungan yang buruk. cuma ketika kita kasih masukan dia dengar. rugi dong kalau kita tinggalkan. kenapa? aset. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, maka itu lebih bagus daripada engkau mendapatkan onta merah. Paham sudah ya? Jadi sekali lagi ya, dilihat kondisinya, kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki, maka jangan tinggalkan teman. Ya, tapi kalau sudah tidak ada kesempatan yang terjadi ala kita yang diwarnai, maka meninggalkannya jauh lebih baik. Insyaallah, wallahu alam bisawab. Bismillah, ibu saya menyarankan untuk berhati-hati dalam mengikuti kajian. Nah, ibunya benar ini ya. Memang harus hati-hati mengikuti kajian. Jangan sembarangan. Kita harus memilih mana kajian yang bisa diikuti, mana yang tidak. Karena kadang, masya Allah, banyak musang berbulu domba. Uh, apa itu? Apa tahu musang berbulu domba? Hah? Jadi kelihatannya bagus itu kajian, tapi buruk. Kelihatannya lembut, 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 tapi menyesatkan kita dari jalan Allah menjadikan kita tidak cinta dengan sunnah, menjadikan kita tidak ada motivasi untuk mengamalkan sunnah. Ini namanya musang berbulu domba. Kelihatannya bagus tapi jelek. Kelihatannya domba tapi musang. Dia musang tapi domba. Ah, nggak jelas. Ya, ini tidak jelas ini. Syubhat ya, syubhat. Tinggalkan yang seperti itu barakallahu fikum. Nah, ini benar ibunya dari sisi ini ya. Jadi ibunya menyuruh dia berhati-hati dari kajian-kajian yang eh, dari kajian mengikuti kajian. Seperti biasanya saya iku, eh, biasanya saya ikuti ini apa yang diikuti? Kalau yang diikuti adalah kajian-kajian sunnah maka ibu anda mungkin perlu untuk dijelaskan karena dia mendapatkan gambaran dari orang lain sehingga anda sebagai anak harus memberikan gambaran yang benar kepada ibu karena seorang ibu itu selalu menginginkan kebaikan untuk anaknya ibu mana yang mau memakan anaknya sendiri nggak ada karena dia makan nasi. Dia nggak akan makan anaknya sendiri, kan? Seorang ibu pasti cinta dengan anaknya. Ketika ada ibu melarang anaknya melakukan sesuatu, berarti ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh ibunya. Inilah yang yang harus dijelaskan ke ibu bahwa yang dia khawatirkan itu tidak benar. Ah, gitu. Berarti yang salah siapa ini? Kita yang salah karena tidak berhasil menjelaskan itu kepada ibu. Bukan ibu yang salah. Ibu sudah benar. Ya, itulah yang dia tahu. Sesuai dengan apa yang dia tahu itu yang dia sampaikan. Berarti kita yang salah lebih enak kita bilang yang salah daripada kita bilang ibu yang salah. Supaya kita introspeksi diri. Taib. Mungkin beliau masih berpikir ada unsur-unsur lain yang yang tidak baik dalam majelis ini. Unsur apa? Ini? Unsur negatif kan? Unsur apa? Uh, itu benar sih ya, ibu ibu anda nggak salah. Jadi intinya sekarang adalah jelaskan ke ibu bahwa yang anda ikuti baik. Gimana caranya? Gini, kadang menjelaskan itu tidak harus pakai lisan. Iya kan? Pakai akhlak, pakai adab, pakai perbuatan. Berbuat baik kepada ibu. Pulang kajian, bawakan martabak. Masya ya, Allah ya. Nah, pekan depannya lagi bawakan apalah, telur ya, sat, tiga rak. Masya Allah. Kamu habis kasih donasi atau apa ini ya? Nah, misalnya, bawakan beras, bawakan. Apa yang ibu suka misalnya, tak? bawakan. Ibu akan heran, loh kamu kok begitu? Nah, kamu begitu. Ibu kan tanya, kenapa bisa? Jelaskan. Ini yang diajarkan ustad saya, Masya Allah. Oh Ustadz kamu ngajarkan suruh bak beras ya <laughs> Masya Allah Gitulah caranya ya Gimana sama ibu itu seperti itu Jadi tunjukkan dengan akhlak Dengan adab Nah ini masalahnya Biasanya Ada orang yang dulu sama ibunya sangat dekat sekali Setelah dia talim Jauh dia sama ibunya Nggak pernah negur Gak pernah ini Sok dia paling alim ibunya dikatakan orang awam Akhirnya dia jauh dari ibunya Ini orang awam saya orang alim Akhirnya dia jauh dari ibunya Nggak pernah ditegur dibiarkan ibunya Ibunya repot dia biarkan nah ini akhirnya membuat orang salah paham terhadap dakwah ini mungkin dimaksud dengan unsur lain ya masya allah bagaimana cara saya menanggapi hal tersebut dengan baik dan bagaimana cara saya untuk memahamkan beliau mengenai dakwah salaf tanpa eh, menggurui ya seperti itu dengan adab dengan akhlak berikan contoh dengan apa dengan akhlak dengan adab sekali-kali bunyikan kasetnya di rumah gitu kan nah, sambil kita menyapu membantu orang tua mencuci pakaian sambil bunyikan kasetnya Ya, ibu juga dengar, "Woi, bagus ini, tapi yang jangan yang keras-keras dulu, yang santai-santai dulu, ya, yang kira-kira kalau didengar semua orang akan suka, misalnya ya, masalah adab lah, masalah tentang cinta kepada Islam, masalah Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi, ibu senang, "Wah, kamu ngaji di mana kok bagus sekali, kan?" Gitu, tapi kalau ibu menegur, "Woi, kenapa, kenapa kamu bunyikan itu?" Kamu nyindir saya, bilang enggak, Bu. Saya mencuci sambil mendengarkan ini, supaya mencucinya asik, misalnya, <laughs> dan seterusnya pokoknya santai lah sama ibu jangan jangan keras jangan membantah jangan sok ini kalau ibunya keras kita diam kita apa kita diam itu lebih bagus insya Allah ya wallahu alam semoga Allah memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada ibu anda saya cerita ini bukan saya cerita ceritaan saya sekedar cerita tapi ini semua pernah saya lihat prakteknya sisa antum mempraktekannya menyusul orang-orang yang sudah mempraktekannya dan mereka berhasil dan saya tidak mungkin bawa mereka satu-satu untuk testimoni di sini ya. Karena saya bukan pedagang. Ala kulihal itu yang mereka lakukan dan itu berhasil Alhamdulillah. Saya nggak tahu ada yang, ada yang gagal ya. Tapi rata-rata berhasil dengan cara seperti itu. ya. Jadi sebenarnya masalah kita adalah akhlak yang kurang baik kepada orang tua kita. Itu masalah. Jelas ya insya Allah. Karena kita merasa paling benar dan ibu kita salah. Itu masalahnya. Taib. Kemudian apakah termasuk keras hati jika susah menangis? Iya termasuk keras hati, ya. Tapi ingat ya, eh, tidak semua orang yang kita lihat biasa-biasa nggak -biasa, menangis kemudian di belakang dia nggak nangis gitu loh. Ada orang yang biasa tapi di belakang dia nangis. Tapi kalau dia sama sekali nggak menangis, mengingat dosa nggak nangis, mengingat neraka tidak nangis, mengingat kesalahan sendiri tidak nangis, berarti hatinya bermasalah, hatinya keras. Dan ini perlu dilembutkan. Dilembutkan dengan apa? Banyak membaca Al-Quran dilembutkan dengan banyak membaca Al-Qur'an. Taib. Tetapi hati kita sangat bersedih. Tetapi air mata tidak bisa keluar. Enggak harus air mata keluar. Yang penting sedih. Karena ada juga orang air matanya yang susah keluar. Ya. Tapi yang penting dia sedih. Dia sedih. Dia menyesal. Nah itu sudah dianggap sebagai orang yang yang menyesali dosa-dosa. Enggak -dosa. harus dia keluar air mata. Ya. Taib. Tetapi jika sendiri malah gampang menangis jika memikirkan hal yang sedih dan memikirkan dosa. Bagus, masya Allah. Karena sekarang banyak orang menangis cuma gara-gara ya drama Korea. Gara-gara drama Korea menangis. Pas diceritakan tentang dosa-dosa, tentang neraka apa sama sekali nggak ada nangis. Itu nangis nggak nggak apa nggak bermanfaat untuk akhirat ya. Taib. Ala kulihal menangislah dengan menangis yang benar. Ya menangis karena dosa, menangis karena kesalahan, menangis karena uh, kurang amal dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Taib masih ada? Masih ada lima menit. Silakan pak mungkin. Ya. Bismillah, Ustad. Uh, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, terutama yang soal menangis. Uh, dulu waktu saya di Bandung, uh, saya bergabung di suatu masjid yang sholat uh, di malam Ramadan. Di situ, masya Allah. Uh, Suara Ustadznya itu sangat-sangat indah sekali hingga akhirnya saya yang iseng-iseng datang kanan kiri saya nangis akhirnya kita terbawa perasaan ikut nangis tapi permasalahannya adalah Ustadznya itu menghalalkan musik sementara setelah hijrah dan berpindah ke manhaj syalaf saya temukan malah jarang nangis. E, mungkin saya belum temukan yang pas sholat malam ramadannya, tapi rata-rata e, mengajinya juga lurus gitu, tidak diindah-indahkan. Sementara waktu dulu saya teringat itu saking indahnya bacanya itu saya terlena dan akhir, akhirnya ikut nangis. Gimana ustadz menanggapi e, kejadian seperti ini? E, menangis bukan tanda bahwa orang itu selamat jalannya. Karena ada juga yang kufur kepada Allah tapi nangis. Ada atau tidak? Ada. Berarti itu bukan tanda. Jadi makanya saya katakan nangis itu ada sebabnya. Kalau sebab nangisnya benar karena Allah, karena ilmu yang dia pahami tentang Allah, tentang agama, tentang dosa yang dia lakukan, maka nangisnya tadi bermanfaat. Makanya saya tadi contohkan film Korea orang nangis gara-gara film Korea ini kan nggak benar, nggak 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 benar nangisnya. Ngapain nangisi seperti itu? Itu juga bukan kejadian Ya, yang bikin filmnya juga sutradara, kok bisa dia nangis? Ada apa denganmu? Ya kan, kok kamu nangis gitu kan? Nah, ini kan masalah berarti kan? Jadi bukan itu bukan nangisnya masalahnya. Apa yang menyebabkan dia menangis? Eh, itu masalahnya. Nah, kalau misalnya ada orang baca Quran dia nangis karena eh, apa namanya? Karena misalnya bagus suaranya dan kemudian menyebabkan dia ingat akhirat. Maka nangisnya bagus dari sisi menangisnya. Adapun kesalahan yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat, itu kesalahan lain lagi. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Nah, melakukan Al-Quran. Atau membuat Al-Quran itu dengan suara yang yang bagus. Suara bagus nggak harus mendayu-dayu. ya Dibaca dengan e, intonasi saja udah bagus insya Allah. Makhrutnya bagus, tajudnya bagus insya Allah udah bagus, enak didengar, nyaman gitu. Taib. Nah seperti itu. Jadi, sekali lagi, ada orang sholat nangis, ada orang sholat tidak nangis. Belum tentu yang menangis lebih bagus dari yang tidak nangis. Kalau kita lihat sejarah sirah Nabawiyah dalam hadis-hadis beliau, nabi menangis dalam sholat itu bisa dihitung, mungkin tidak sering, tidak selalu gitu kan? Bahkan biasa, nabi biasa gitu. Tapi bukan berarti nabi nggak pernah nangis, bahkan nabi sering menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi, sekali lagi melihat nangisnya adalah dari sisi mananya? Sebab yang menyebabkan dia nangis apa? Ada juga orang dengarkan Quran, Masya Allah, dia sholat dengar Quran. Tapi yang dia ingat, aduh bisnis saya gagal. Nangis dia. Tapi dia sedang sholat dengarkan Quran. Indah Qurannya apa? Tapi tidak mikirkan bahasanya kalau orang Jawa bilang nelongso. Apa nalongso itu? Hah? Kasih nah gitu loh. Ya, ya. Dia baca Quran. Oh, ini ada Allah, ada gini, tapi kok saya susah gitu kan? Akhirnya dia nangis. Jadi, dia pikirkan bisnisnya, ininya, dan itunya, masalah dunia. Akhirnya dia nangis karena ada orang seperti itu. Nah, maka itu bukan, bukan nangis seperti itu yang kita inginkan, tapi nangis yang membuat kita semakin takut kepada Allah, nangis yang membuat kita tidak berani melanggar larangan Allah, nangis yang membuat kita semakin semangat untuk belajar agama Allah. Nangis yang membuat kita semakin semangat untuk beramal, nangis itu yang kita inginkan, bukan sekarang nangis kamuflase, tahu nangis kamuflase? Ha? Aspal, asli tapi palsu ya, kamuflase. Nangis yang seperti itu enggak diinginkan, bukan nangis seperti itu yang kita harap, tapi nangis yang benar-benar. Oleh karena itu nangis jangan dibuat-buat, jangan dibuat-buat. Tadi dicontohkan temennya di sampingnya nangis, dia ikut nangis. Inilah pengaruh dari teman bisa membuat kita ikut nangis juga. Tapi ingat, jangan dipaksakan, jangan dibuat-buat. Biarlah menangis itu mengalir dengan dengan sendirinya. Jangan dibuat-buat. Karena kita bukan artis yang bisa menangis walaupun dalam sebuah film. Ya, setelah dia menangis, selesai selesai syutingnya, tertawa lagi. Bukan seperti itu. Tapi nangis yang benar-benar asli keluar natural bukan dibuat-buat. Dan itu muncul dari apa? muncul dari ilmu. Muncul dari ilmu. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. tapi satu lagi pertanyaan silakan. Masih ada? Enggak ada? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Enggak ada. Pokoknya enggak ada ya. tapi Alhamdulillah. Naktafi kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah akan kita lanjut lagi di pertemuan kita akan datang. Tetap semangat belajar dan terus tingkatkan kualitas ilmu kita. ya Jangan begitu terus monoton. ya Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini, Anda paham agama, besok harus lebih paham lagi. Biarlah yang lalu tutuplah lembaran lama, kita buka lembaran baru. Ya, jalan-jalan kelam yang sudah kita lalui, biarlah dia berlalu, dan kita sekarang berjalan di jalan yang terang, menembus sebuah cahaya, dan meraih cahaya kebaikan sunnah yang diajarkan oleh guru-guru kita, kemudian kita semangat untuk mempelajarinya. Tidak ada kebaikan pada seseorang kecuali ketika dia berada di atas sunnah. al iktisadu ala sunnah khairun minal jitihadi fil bid'ah. Sedikit di atas sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi di atas perkara yang Nabi tidak ajarkan. Nas'alullah salam wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته